endless possibilities in the mood. Hai, saya Pulau Sarjana Hukum, Arum Kolopet. Ya, jadi seperti inilah hasil putusan, sehingga kita sekaligus langsung mengambil penetapannya sekali. Pertama, karena kami ini sebagai seorang yang profesional, advokat, jadi untuk meringankan beban kami. Jadi kami begitu putusan, langsung bisa kami ambil. Sehingga kami tidak harus pulang pergi ke pengadilan lagi. Maaf, Pak, mengganggu. Ya. Pak, hari ini sidang berapa, Pak? Sidangnya 61. Yang putus berapa, Pak? Yang putus 17. Oh, 17. Dari 17 itu BAP dan putusannya sudah selesai atau belum, Pak? Ini baru selesai 10. Oh, baru selesai 10. Cepat ya, Pak? Ya, karena di sini pakai program ATM. Apa ini, Pak? Audio Tech Recording. Bisa dijelaskan, Pak, itu seperti apa? Jadi audio recording itu keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan itu sudah muncul berbentuk teks atau tulisan dalam komputer. Oh, jadi PP tidak perlu nulis lagi, Pak? Sudah tinggal ngedit-ngedit saja. Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya meringankan kerja PP, tidak pada cara pengganti. Karena tinggal nge-print dan ngedit. Ya, terima kasih, Pak. Maaf, Pak, mengganggu. Hari ini sidang berapa ya, Pak? Hari ini ada sidang 61 perkara. Dari 61 itu yang putus berapa, Pak? Cukup lumayan, ada 17 perkara yang putus. Oh, 17. Banyak ya, Pak? Iya. Nah, untuk putusannya sudah selesai, Pak? Atau masih proses? Kalau putusannya untuk hari ini ada yang selesai 10 perkara. Oh, banyak ya, Pak? Kok ya, bisa cepat sekali, Pak, ininya? Memang sudah menggunakan ini apa namanya? ATR, yaitu Audio Tech to Text Recorder atau aplikasi dari keterangan para saksi itu sudah langsung bisa diutuk secara otomatis itu masuk dalam komputer berupa teks, berupa teks sehingga nanti dari majelis hakim bisa langsung mengeditnya di sana. Oh. Manfaatnya apa, Pak? Adanya ATR itu? Percepatan percepatan dari proses persidangan untuk sampai kepada putusan perkara itu bisa terlaksana. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.